suck my soul, I need some spiritual healing. Grab the ribbon, fuck your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing. Grab the ribbon, fuck your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing. Yo, halo guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke guys, di kesempatan kali ini kita bakal langsung nge-review lagi ya. Sebentar. Kita bakal nge-review tim debuff 46,5% ya. Ini debuffnya sementara 45, cuman di sini ada Radunga yang ngurangin klub juga ya. Ini jadi di minus 1,5% lagi, jadi 46,5% khusus untuk klub ya. Ini gila sih anjir. Aduh, cuman gue sebenarnya mau pengen uji coba juga ya. Sebenarnya tuh efektif gak sih kalau full debuff gitu ya. Cuman sebenarnya ini itu beberapa unit tuh old ya atau jadul ya. Ini old, nih old, nih old ya. Nggak terlalu bisa dipakai banget sih. Cuman ya udahlah, kita nggak apa-apa. Bakal langsung lanjut review aja ya. Gue udah coba maksimalin mentok di 45% guys, nggak bisa lebih ya. Oke, kita di sini temenin Densur aka Dendi Surya, jadi kita bakal lihat ya di sini statnya si Genzo tuh minusnya berapa persen, coy. Gila, 46,5% ya ke Genzo ya. Pierre pun juga kena ya. Oke, kita ada shield 5%, tapi itu cuma untuk Fonseca ya, ke Barcelona ya. Debuff 45%. Tapi dia ada shieldnya ya, jadi masih bisa ke cover sih. Oh, kita coba di sini ya, kita 99 guys di sini ya. Ya Allah, tiba-tiba ada ini dong. Sebenarnya sih agak kurang efektif ya, playmaker gue cuma si Buerto doang guys. Jadi kayak bingung nyerangnya lewat mana ya. Kalau biasanya gue Buerto sama Rivaul ya, sekarang kayak susah gitu ya. Oke, kita coba di sini debuffnya dia tuh berasa apa enggak ya. Sini deh. Nice. Wah iya, gue lupa coy, nggak ada Pierre, gue lupa. Kebiasaan ada Pierre ya. Coba deh. Lupa, biasa ada Pierre guys. Kira nggak apa-apa. Wow, bisa lewatin Radung gak kah? Wow, hampir bisa coy. Oke. Okay. Offside. Ih, perasaan gue ngopernya ke Hugo dah. Ya Allah, ini Hugo ini susah sih dipakai anjir. Oh, kena dong. Inilah kena, nice. Oke. Okay. Ini kayaknya kalau kita dribble masih bisa lewat ya. Gue mau pengen dribble abis itu langsung oper guys. Kita dribble ya. Dribble abis itu ngoper ke Naturaiza langsung ya. Gue yakin bisa sih. Cuma stamina gue abis Roberto nyanjir. Oke, okay, siap-siap. Nah. Hai, hai Densur. Selamat tinggal, bye bye. Kita lihat di sini ya, minusnya berapa ya si Densur ya, Genzunya. Apakah setara sama shot gue 32.000 juga? Aduh, gue sayangnya gak bisa ngelihat sekarang sih ya, cuman lihat dari capture doang ya.
Anjir, langsung masuk. Langsung masuk. Aduh, tapi gimana ya? Gue mager juga sih sebenarnya. Pakai Debon segini gedenya, cuman pemain unitnya tuh kayak kurang ya. Waduh, bang. Hinonya nggak bisa apa-apa nih. Bisa ngelewatin dua ini nggak ya? Ya pakai power charge saja. Hinonya beban banget anjir. Kayak mending diganti yang lain ya. Oh, dia ngadu sama Radu nggak, cok? Udah, selamat tinggal kekasih gelapku. Wah, dia punya three color combination. Tackle, gue yakin kena, guys. Three color combinationmu tidak berguna. Lewatin please. Nice. Aduh, offside. Aduh, bang. Sumpah nih pertandingannya kocak anjing. Oke, kita ngoper ke Hugo aja ya. Ke Hugo terus abis itu kita shot ya. Biar stat dia makin minus. Aduh. Ini kagak ada minus-minusnya anjing. Gua mau lihat stat minusnya dia sih. Pengen lihat minusnya berapa anjir. Ini diminusin sama Hugo juga ya. Ini padahal shield-nya banyak loh, guys. Kena minus juga ya. Minus dari Hugo juga nih. 10 14% loh shield-nya padahal. 14% shield. Anjir, pakai jumping SGGK. Ya ketangkep lah pasti. Oke. Ini parah banget sih, sumpah. Radunga kuat banget, anjir, di tackle loh. Padahal si Pierre ini ada Insight Master loh, guys. 10%. Terus stat dia juga wantunya tuh kuat ya. Gila sih. Ini kita tuh non-Japanese merah itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Udah 5 ya. Gue tadi mau pengen masukin Pascal aja sih. Ini aja Pascal ya. Berkurang sih 43,5. Masalahnya Hugo beban banget anjir. Hugo berat beban banget, males gue. Oke, kita lihat di sini. Ya. Duh, bang. Ini pakai Tsubasa mulu anjir. Dia pasti dribble ngepas anjing. Sayang banget kalau gue pakai apa namanya intercept ya. Ya Allah. Bahkan enggak ada 1% pun anjing. Oh, oke. Dua orang, please. Waduh. Wah, statnya Pierre 26.000 shotnya, cok. Kita tebak-tebakan ya, guys, ya. Gue yakin lo dribble sih. Fix banget. Dribble, ya. Lo mau dribble, ya, Dan, ya? Ah, Sona. Duh, kelar kita. Gila, pakai three color combination anjir. Gila, itu minusnya kayak permen anjir.
Aduh, recap kiper rep parah anjir. Ini recap masalah kiper ya, cok. Aduh, selamat tinggal kekasih gelapku lah ini mah. Richard, my boy. Oke, ini siapa ya? Grandios ya? Yeah. Mampus lu, Densur. Grandios kan tuh? Iya, bener. Oh, tapi dia intercept rank S-nya ke blokir, coy. Ke blokir, anjing. S99 kan ya, dia A80 doang tadi ya. Harusnya sih masih bisa sih. Gua lewat, boy. Gua mau adu sama Hino, ah. Sini lo ngadu. Hino versus Zizawa, Izawa. Kita dribble apa shot ya? Dribble shot. Wuh! Ternyata dikasih lewat. Kalau gitu gue ngedribble dulu dong. Gak bakal bisa gol anjir, ini shotnya sudutnya jelek ya. Kecuali kalau posisinya kayak Natureza ya. Hino kuat loh ya. 41.000 guys shotnya. Oke, gak apa-apa. Kita langsung coba lagi ya. Sakinya dia. Kita masih ada full power coy. Ah, Napoleon di gangbang gak lu? Kita pakai power block aja. Tiga orang monster yang jagain anjir. Lu bayangin aja tuh. Kenapa lu pilih Yosa anjing? Lah? Woi. What the fuck was that? Itu harusnya kena klub bangke, asu, tai kucing. Ini sampai gol ya. Ini full power nih. Stati juga menang gua anjir. Momentum beda 10 doang. Sampai enggak gol, sampai gol gua pukul klub bener lu. Oke. Masih aman. Gila Richard maboy ya. Recap mapo ya guys. Aduh. Sialan, salah gua. Ambil bolanya. Iya. Selamat tinggal kekasih gelapku. Yang ngambil Pascal lagi pula. Aduh, udah cocok banget ini. 95% pasti kena ya guys ya. Soika. Oke, kita langsung mulai aja. Let's go. Dapat match up win bonus. Mampus lu. Berapa nih statnya anjir? Ini kalau nggak gol kebangetan nih, berarti Pascal ya jelek banget berarti ya. Ini masalahnya udah kritikal, staminanya juga setengah anjir. Nah, itu dong Pascal. Ada apa sih gerangan kawan? Kok tiba-tiba begitu? Dapat deh. Enggak anjir.
Oke, kita bisa ini, terus habis itu ini. Natureza bisa kita oper, masih ada waktu, guys. Selama belum 45 menit masih bisa. Cuman gue enggak boleh match up operannya yang match up ya. Enggak boleh kena cards. Habis. Aduh. Gila ya, 46,5% debuff. Shield 14% tuh enggak bisa nahan ya. Cuman sebenarnya sih ada kerugiannya juga ya. Kals itu kalau dihitung-hitung sebenarnya rugi kalau kita pakai Kals, guys. Cuman 5% doang ya. Meanwhile kalau misal lu diganti pakai Pascal atau lu pakai Hino itu ada bond-nya. Jadi bond sama debon-nya totalnya 6% ya. Ya lumayan 1% cuy. Jadi sebenarnya sih agak rugi sih pakai si Kals merah itu ya. Mending pakai Kals biru sekalian ya. Tapi gimana menurut kalian? Untuk debuff tertinggi saat ini ya, 46,5%. Gua enggak tahu sih ke depannya bakal kayak gimana ya. Cuman di ranked kalian bakalan ketemu meta kayak begini ya. Ini udah sering banget ya. Yang enggak ada tuh Hugo-nya, guys. Biasanya Hugo-nya enggak ada. Tapi back-nya tuh rata-rata mirip banget sama kayak tim gua. Oke, berarti segitu aja untuk video kali ini. Langsung aja terus di kolom komentar gimana menurut kalian untuk debon 46,5%. Segitu aja tuh videonya. Thanks for watching and see you in the next video, guys.